Game Isekai Paradise ada update terbaru guys, tambahan 3 karakter baru, ada 2 skena yang kalian cari-cari, dan tambahan voice baru. Lanjut, linknya masih mengintai teman-teman. Mengintai Johnson yang ada di atas dan mencoba untuk menyerang Johnsonnya guys, dan menggunakan ultimate-nya lagi nih. Tapi Johnsonnya darah tebal ya, tapi berhasil juga di-kill dengan bantuan Eudora juga teman. Dan Aldous berhasil dibunuh oleh Gatot guys. Namun di atas Nathan menjadi korban Gatot lagi. Dan Eudora akhirnya membunuh Gatot teman-teman, yang berhasil mendapatkan 2 kill barusan. Dan Link masih menambah darahnya dahulu dengan membunuh creep-creep yang ada di jungle. Dan di area bottom lane udah berhasil ke push turret-nya nih. Link mencoba untuk mendefense bottom lane-nya agar tidak menembus turret lebih jauh lagi teman-teman. Dan di area mid lane, Johnson membawa Cloud yang ditargetkan oleh si Aldous teman-teman. Tapi Link-nya masih standby dulu untuk menyerang Vexana lagi teman-teman. Vexana selalu diincar oleh Link-nya nih. Dan turret pun berhasil dihancurkan dari bottom lane dan Florian membunuh Cloud dengan bantuan Aldous. Dan Pakuitonya menoel-noel si Link teman-teman. Tapi di sini Nathan mencoba untuk membuka Lord dan Aldous juga membeli sinyal untuk menyerang Lord, tapi yang dapetin Lordnya adalah Link dengan retribution-nya yang sangat akurat teman-teman. No Indomaret Indomaret Gaming. Dan Gatot masih berjalan-jalan bersama Johnson dan ditargetkan oleh si Aldous teman-teman. Aldousnya preman kali ya, mau nabrak mobil yang lagi jalan. Dan Pakuito, Cloud, Gatot.